Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di Kabupaten Kerinci Jambi, olahraga ekstrim arung jeram di Sungai Batang Merangin menjadi pilihan wisatawan untuk menguji adrenalin. Uniknya saat sampai di lokasi pemberhentian, pengunjung diminta berteriak untuk memanggil kawanan kelelawar. Destinasi wisata rafting Gemuruh Balgan Sakti yang berlokasi di Sungai Batang Merangin, Pulau Sangkar, Kabupaten Kerinci, Jambi, tidak pernah sepi pengunjung. Seperti puluhan pengunjung ini, sudah bersiap melakukan arung jeram dengan mengenakan pengaman diri, seperti life jacket dan helm pengaman agar terhindar dari resiko terbentur batu maupun terlepas dari perahu. Sepanjang rute, peserta melewati sejumlah rintangan, seperti jalur berkelok bebatuan dan meluncur di atas derasnya arus sungai yang bergelombang. Setelah mengarungi 10 km aliran Sungai Batang Merangin, para pengunjung akhirnya tiba di akhir perjalanan. Uniknya di sini para wisatawan dianjurkan untuk berteriak agar kelelawar keluar dari sarangnya. Rekreasi yang memicu adrenalin, karena kalau di tempat-tempat wisata biasa kan kita sudah pernah biasa gitu. Sekarang kita coba wisata ekstrimnya di Batang Merangin dan ini sangat direkomendasikan untuk kaum muda. Untuk mengikuti arung jeram ini, peserta harus merogoh kocek sebesar Rp80.000 per orang, sudah termasuk fasilitas keamanan. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan.